Guys, kita coba pancing di bawah patu ini. Ini mumpung airnya lagi surut ya guys. Wah, ada yang makan guys, guys. Tarik. Yah, dapet. Ikan apa ini? Kecil banget. Nih guys, kecil banget. Oke, kita coba lagi guys. Wah, ada yang makan guys. Kita tarik. Wih, nyangkut guys. Coba lagi guys. Sepertinya ada ikan yang besar di sini. Oh, guys, guys, ada yang makan. Kita tarik, guys. Iya, nih aku dapat. Wah, ikan apa ini? Nih, guys, aku dapat ikan seperti ini. Wah, bagus banget, totol-totol biru, guys. Kira-kira ini jenis ikan apa ya? Nih, guys, ikannya seperti ini. Oke, kita coba lagi, guys. Ini aku pakai udang. Oke, aku mau coba di sebelah sini nih guys. Di sini ada kayak kubangan gitu, banyak bulu babinya guys tuh yang hitam-hitam. Kita coba, kita gerak-gerakin umpannya kayak gini. Biasanya banyak ikan-ikan di bawah batu kayak gini. Wah, wah, dimakan guys. Tuh, lepas. Oke, kita coba lagi. Wah, ini airnya masuk ke sini guys. Wah, dapet. Wah, ikan apa ini guys? Lihat, lucu banget, warna pink, warna ungu. Matanya besar. Oke, ini aku coba lagi guys. Di sini tempatnya indah banget karena banyak terumbu karangnya nih guys. Banyak kayak anemon gitu. Wah, oh, dimakan guys. Tarik. Wih, dapat lagi. Wah, ini ikan apa nih? Ini kayak ikan gopi-gopi guys. Kita lihat guys. Nih. Sekilas kayak kerapu, tapi ini bukan kerapu ya guys ya. Kayaknya lucu banget, kayak Godzilla. Nih. Ini aku taruh di wadah dulu ya guys. Wah guys, di sini ada ikan yang bagus banget tuh. Warnanya kuning. Dan ini ada ikan birunya nih. Wah, lepas. Kita coba lagi. Yang ini nggak mau makan guys, yang kuning. Ini aku coba pancing ya, yang biru ini. Ini sepertinya betok biru guys tuh. Lepas terus guys. Sepertinya besok-besok kita coba pakai kail yang lebih kecil ya guys. Coba lagi. Tuh, lepas terus guys. Tuh, nggak kena. A few moments later. Oke guys, akhirnya kita dapat ikan besar juga nih. Tapi tadi nggak kesempet ke videoin karena memang susah nangkapnya guys. Ini kayak kerapu ya, teman-teman yang tahu jenis kerapu apa komentar. Dan ini aku dapat udang juga guys. Terus ini aku dapat ikan kayak gini guys. Ini kalau nggak salah ikan kepe-kepe namanya guys ya. Ikannya bagus. Ini salah satu ikan hias yang harganya cukup mahal ya guys. Ini aku juga dapat ikan kayak gini, mirip kayak ikan betok, tapi beda guys. Dia hidup di laut. Terus aku dapat ikan Christmas wrasse. Ini aku dapat ikan kayak gini, yang biasa aku dapat juga. Oke guys, cukup seru huntingnya. Kita akan bawa pulang ke rumah guys. Oke guys, ini aku udah sampai di rumah. Dan ini posisinya udah malam hari kayak gini guys, karena memang perjalanan jauh ya guys ya. Oke. Langsung aku mau taruh ke akuarium ikan-ikan yang aku hunting guys. Pertama aku taruh dari ikan kuning ini. Ini namanya ikan kepe-kepe ya guys ya. Ini tadi warnanya bagus banget mencolok, tapi karena udah lama di ember jadi kayak gini guys. Oke, kita akan taruh. Tapi kalau ini taruhnya di bagian sini guys. Di bagian rumput lautnya di sini. Di bagian rumput-rumput laut atau refugium ya, supaya gak dimakan, karena ini mau aku taruh ikan besar juga guys. Ini agak keruh guys. Nah, ini ikan besarnya. Tapi sebelumnya aku mau tes dulu kadar airnya, kadar garam yang ada di air ini guys. Takutnya berbeda. Ini ada di 1022. Terus yang kolam aku seharusnya sih sama ya.
ini 1023 guys, karena udah menguap airnya. Ya nggak apa-apa guys, kita taruh saja langsung. Nah ini ikannya, ikan kerapu guys. Ini teman-teman yang tahu ikan kerapu apa, komentar aja di bawah. Dan tadi pas aku dapat itu nggak sempet di video karena saya memang nggak sempet aku videoin guys. Ikannya besar guys, ini kayak predator gitu. Wah, predator laut ini guys. Terus aku tadi dapat juga beberapa hewan ikan-ikan lain ya, seperti ikan ini guys. Ini ada yang ini mati ya guys ya. Wah hidup guys. Ini ada yang habis makan ikan guys. Nah ini nih ya, ikan pelang ini guys, urase Christmas wres. Ini yang bagus banget ini. Ini menurut aku ikan yang paling bagus karena warnanya memang bagus ya, Christmas wres ya. Wow. Nah, terus ini masih ada ikan lagi. Sebenarnya tadi banyak banget ikan-ikannya, tapi susah ditangkap guys. Tadi ada yang biru juga. Nah ini aku nggak tahu yang ini ikan apa guys. Ikannya seperti ini, unik ya. Ini kayak ikan betok itu. Oke, ini mau aku taruh. Guys, nah, oke ya. Oh masih ada guys, satu lagi ikan ya. Nah ikan yang ini yang biasa ada di pinggir-pinggir laut. Oke, mudah-mudahan ikan ini bisa betah di sini. Dan ini tinggal apa ya, kita coba dulu. Ya. Oke, videonya sampai sini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu lagi guys. Tunggu dulu guys, teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Irfan Gapi dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys, supaya teman-teman gak ketinggalan saat Irfan Gapi mencari ikan guys.